dalam sebuah jurnal dari Jennifer Rodriguez dari Rowan University, disebutkan ternyata menggunakan seragam itu sebetulnya meningkatkan penghayatan diri yang positif pada anak sekolah, khususnya di sekolah dasar. Kemudian meningkatkan penghayatan tentang sekolah menjadi lebih positif. Dampaknya apa? Anak-anak lebih semangat ke sekolah. Jadi penggunaan seragam ini penting. Dan menariknya di usia sekolah dasar, ya ternyata setiap anak berorientasi untuk memiliki teman-teman sebaya. Pada saat itulah bagi mereka membandingkan diri dengan teman-temannya, menjadi sama dengan teman-temannya atau berbeda dengan teman-temannya menjadi sangat penting. Mereka sensitif tentang perbedaan dan persamaan. Itu sebab ketika anak merasa bahwa dia tidak mengenakan seragam yang sama dengan teman-temannya, mungkin seragamnya lebih lusuh, maklum, seragam kan ada usianya ya, kadang-kadang lapuk, kadang-kadang lusuh. Ternyata penghayatan anak menjadi lebih negatif tentang dirinya sendiri, bahkan memengaruhi self-esteem. Ingat, salah satu dimensi dari self-esteem adalah penampilan fisik. Penampilan fisik di sini salah satunya adalah busana yang dikenakan, berbeda atau tidak dari orang sekitar kita. Kita yang dewasa saja ketika mengenakan dress code yang berbeda, kita merasa minder loh tentang diri kita. Pede. Apalagi anak-anak SD yang sedang sensitif tentang sama atau tidaknya mereka dari teman-teman sebaya. Nah, itu sebab ketika ada yang namanya kegiatan kampanye yang melibatkan bahwa anak-anak SD yang tidak mampu ya butuh memperoleh seragam baru. Kita dukung yuk, karena ini saatnya kita menjadikan anak-anak merasa lebih positif penghayatan tentang dirinya sendiri, merasa sama dengan teman-temannya, bersemangat kembali ke sekolah. Yuk kita dukung, itu sih saran saya.